setang setang bangsa. Buka bumnya setang bangsa ya. Ini jenggong sok. Nah, jadi aja lah kayaknya udah buka deh. Pak. 2 hari udah makan masih lapar, Pak. Dua hari, Pak. Udah makan masih lapar. Perut karung orang nih kayaknya. Pak. Jangan, Pak. Siapa lu? Saya 2 hari udah makan, Pak, tapi masih lapar, Pak. Iya, perut karung lu ini. Tolong, Pak. Hah? Kayaknya kenal gua. Enggak, Pak. Pak, siapa lu? Aduh. Ngapain di sini? Gua nyari caplokan, guys. Laper gua. Ikut gua kalau lapar tuh. Lihat dong jam berapa itu. Jam gua rusak, Bro. Hah? Jam gua bagus tapi rusak, Bro. Masa sih? Lu punya jam? Ada. Nih, lihat. Tuh, segini nih, ada jam berapa nih? Ini tuh 1, setengah 1 kurang tuh. Tuh, setengah. Ini soto bakso udah buka. 1. Soto bakso udah buka itu. Nih, mana ada jam segitu ada. Buka. Setahu gua mah udah habis. Ada bakso baru, soto bakso. Udah yuk, bangun kita ke poin. Lu salah kali, lu gerobaknya doang kali. Iya, lu gak percaya jasa sama gua, brother. Lu tau dari mana? Hubungnya, jangan banyak campur. Gua kayak kejadian lu, lu bercanda, lu kerjain gua lu ya. Lu kerjain gua ya. Cius, udah, opening dulu dah. Oke dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Ngereceh bareng gue, Whisky. Kali ini gue lagi di daerah Pasar Baru. Jadi Sulpul ada di sini. Di mana aja? Pasar Baru, ke pasar. Pasar. Dan Pasar Madan. Serius lu? Iya, namanya Soto Tangkar Bangsa. Ini rekomendasi dari penjual. Ini gue udah jam segini gue lapar nih. Sama lu siapa? Ada deh. Ayo, cekoin. Jangan lupa channelnya di subscribe ya, loncengnya dipencet biar tahu di YouTube namanya video-video selanjutnya. Jangan lupa like, oke? Langsung udah. Aja kita kepoin, guys. Capcus yuk. Apa lagi? Belum buka kan? Belum buka? Yang tahu gua. Oh iya. Ke depan gua. Pikir kau dari depan tuh. Iya benar juga, benar. Ayo ikut. Ngambil aja pengaruh ya, bro. Ya. Kasih ngambil. Ini sebelah kita nih. Nah, itu dia sih. Wih, ramai amat, Pul. Ya, ini ramai. Kan udah bilang ramai. Padahal ya, jam 12 lewat, tuh. Ya, apa udah jam setengah satu ini? Iya, ramai pokoknya. Kayaknya rumahnya enak, Pul. Pastinya, bro. Gue takut apa? Gue takut apa bagian? Langsung aja yuk. Langsung aja, Capcus. Yuk, langsung aja. Langsung, Pul. Antri ya, Pul. Antri. Ini banget ya, Antri. Mantap ya. Hah? Ini pokoknya gua lapar belum ini dah. Tiang dulu gua. Biar nahan lapar. Di sini langsung. Hah? Serbu aja. Langsung aja. Iya. Lumayan lu, Bro. Ini lumayan. Ininya pengunjungnya. Pasti ya. Ininya enak nih. Ya, Pak. Enak. Gila ya. Kok yang ada di sini sih gua bingung. Ini ngalangin jalan, ngalangin jalannya itu. Yuk. Kita pesan yuk. Mang, ramai amat, Mang. Ya, waduh. Ini dengan Mang Asep bener? Iya, dengan Mang Asep. Emang buka dari jam berapa, Mang? Buset. Ini bukanya antara jam kurang lebih setengah satu sudah standby. Setengah satu? Itu kalau habis jam berapa itu? Ya kalau habis nggak menentu. Lupa sih. Iya, rame banget ya. Apa? Kalau lagi
kosong jalan. Ini namanya soto Mangaset lah, sotang. 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 Satu porsi berapa nih? Mang? Enggak tentu. Enggak tentu. Ada yang 15, ada yang 20. Oh. Ya, kita ngikutin aja lah. Yang ngikutin orang yang ininya. Tadi saya lihat itu nasi ngambil sendiri itu bener. Bebas. Nasi bebas tuh, guys. Tapi hitungannya sama tuh. Hitungannya sama. Ya, dulu diambilin, malah kan jarang habis. Sayanglah daripada ini lagi. Ini aja. Karena ukuran orang kita nggak tahu. Iya, benar-benar. Ya, ukuran orang. Oke deh. Saya pesen satu langsung aja. Bikin ya. Buat. Oke, Mang. Ya. Oke. Otomata. Sorry ya, dua lagi. Ini sehari ngabisin berapa tetel, Mang? Ya berapa ya? Ya perkiraan. Kalau perkiraan mengganan tuh sih, kadang-kadang ada 5, kadang-kadang 4 gitu. Ya, cuman kita ngejualnya murah meriah. Itu kalau nasi berapa liter itu? Kalau nasi sehari nyampe 8 liter. 8 liter? Ya. Wow. Sampai 8. Tapi kadang kurang, kadang ya nggak bisa nentu gitu, kadang lebih. Siap ambil aja yang. Apapun di sini serba bebas. Bisa bang ya? Ada sampai kiri nih tuh. Sepuasa ya. Tuh. Sepuasa. Udah sepuasa nih. Mantap. Nah, udah jadi nih soto tangkar Mang Asep. Masih hangat, guys. Tuh. Langsung aja yuk. Kita cobain. Jeruk lemo. Ini yang bikin seger-seger nih. Sambelnya dong. Serem banget. Tapi taruh dulu ya. Kita cobain kuahnya dulu. Aduk sebentar, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Caplok, guys. Wow. Kuahnya itu kental ya. Santannya itu kental banget. Perpaduan bumbunya itu benar-benar terasa rempah-rempahnya. Apalagi dikasih jeruk lemon makin seger, guys. Nah, isinya ini tuh semua jeroan ya. Ada babat, kan? Ada paru. Tuh. Kita langsung cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Caplok. Gak ada perlawanan nih. Ini langsung masuk, kayak langsung resen gitu ya. Mantep rasanya, guys. Kuahnya bener nih. Ada tomatnya segala. Tapi lebih enak ini pakai nasi ya. Biar pelang nasi. Kita guyur tuh. Sama kuahnya semuanya. Langsung ke nasinya, guys. Kalau gini harus pakai sambal nih, enak nih. Sedikit aja. Cobain sambalnya. Ini sambalnya guys ya. Pedes apa enggak? Wah.
pedes. Mantap pedes. Dua lagi, itu masih lagi kita aduk. Langsung kita caplok sama jeroannya. Bismillahirrahmanirrahim. Caplok. Nasinya masih hangat, ya kan? Kuahnya masih hangat, kental banget santannya. Dipaduk dengan sambal. Nah juga ada kecapnya nih. Caplok. Ada. Kok kasih aja silang gimana? Ya, tiga. Benar guys, enak banget. Pagi-pagi, buat pagi sih subuh nih, dia buka dari jam 12 lewat. Ya kan? Sampai sekira-kiranya tuh 2 jam dia udah habis, kalau kita nggak keburu sini, udah kehabisan tuh. Datang aja di daerah Pasar Baru. Nggak jauh dari Pasar Ramadan ya. Lanjut kita makan lagi. Mantap guys. Nasinya ngambil sendiri ya kan. Wah, tebel banget. Gak murah, enak. Benar-benar worth it dah harganya. Pas di kantong kita, ya. Makan lagi, guys. Caplok. Oke, ditunggu lama-lama ya. Oh, udah enak, murah, gue kayak gak berhenti-berhenti tuh pengen makan aja sih. Enak banget, sumpah. Wajib gue datengin dah. Ya tapi gitu, makanya jam 12. Wah. Oke, gue udah gak bayar ternyata. Enak banget, wajib udah tenang sih di Pasar Baru ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Oke, dukung terus Kuliner Receh, dukung terus UMKM Tangerang ya. Subscribe channelnya, loncengnya dipencet biar tahu video-video selanjutnya dari Kuliner Receh. Jangan lupa like and comment ya, kasih kita rekomendasi kuliner-kuliner yang ada di daerah kalian. Dah. Kita kepoin. Langsung aja. Thank you. Next video. See you. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenyang lo kenyang? Ya lanjut lagi boy. Tadi gak percaya sama gua. Wah bener enak. Mantap kan? Ini rekomendasi bro. Bener. Antrinya aja buset. Tadi baru ini gua mantep. Iya. Lanjut makan lagi gua ya. Lanjut. Ben. Kamu yang lampu dia. Eh, makan dulu, makan ini.